Baru-baru ini rekaman sebuah rumah mewah dibongkar dengan menggunakan ekskavator jadi sorotan warganet. Rumah yang berlokasi di Desa Larangan Selampar, Kecamatan Telanakan, Kabupaten Pamekasan, Madura tersebut harus dibongkar paksa oleh mantan suami dari pemilik tanah rumah yang dihancurkan tersebut. Rupanya awal mula pembongkaran rumah ini berawal dari perceraian pasangan suami istri bernama Muhammad Suaib dan Uswatun Hasanah. Sang mantan suami tak rela jika rumah yang dibangun hingga menghabiskan dana sebesar 500 juta rupiah ini jatuh ke tangan mantan istrinya. Warga menyebut tanah tersebut milik orang tua mantan istri, dan sang mantan suami serta orang tuanya membangun rumah mewah di atas tanah itu. Setelah bercerai, Uswatun Hasanah meminta hak rumah yang dibangun pada tahun 2018 itu kepada mantan suaminya. Namun Suaib tak terima dan mengungkit kembali perlakuan mantan istri yang dahulu sempat mengusirnya. Gara-gara perceraian. Nah, penyebab perceraian ini asal mulanya kan suaminya dari Tonggal. Terus tinggal di sini bersama istrinya. Terus ada masalah sedikit, disuruh pulang, diusir. Ini yang bangun siapa, Mas? Suaib pun mengerahkan tenaga manusia dan alat berat untuk merobohkan rumah mewah seluas 8x15 meter itu.